Wah, perempuan jadian. Ha-ha, kita perempuan buat jadian. Kita nak makan mangsa-mangsa yang tak tahu yang kita jadian. Lepas kita dah makan mangsa-mangsa yang tak tahu kita jadian, pun kita akan gelak sorang-sorang. Ha ha ha. Ha ha. Akhirnya kau tertipu dengan kejadianku. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Sesuai hidup kau, curang lagi dengan girlfriend kau. Dah termakan perempuan jadian. Ha ha. Ha ha. gitu. Saya tak tahulah kenapa sekarang ni dekat Malaysia terlalu banyak cerita keluarkan cerita sebagai penyondol-penyondol ni. Apa mesej yang you nak sampaikan? Lepas tu pula benda yang you tunjukkan tu macam seolah macam mengajar lagi orang so jadi menyondol. Faham korang ni kan? Korang ni bagi ilusi pada bini-bini tau. Bini-bini kat luar sana. Daripada bini positif, positif, positif. Kan? Dah bini noya tak bertempat dah. Terlalu tengok cerita TV sangat. Apa mesej korang nak bagi pun tak tahulah. Kan? Setuju sis, banyak motivate yang bernas. Tak adalah. I tengok macam mengarut adalah. Jangan mengarut sangatlah. Sikit-sikit bolehlah cerita pasal mengundur. Mengarut sangat menyampah tengok. Macam tak ada idea lain. Baju semalam, baju tidur. Sajak kalau mandi, sajak akan pakai baju tidur balik. Lepas tu, sajak kasi siap, make up, manja. Lepas tu, tukar baju. Macam tu. Sebab kadang kita make up nanti kan eyeliner lah, eyeshadow lah, terjatuh, sepa, tak suka. I suka prepare betul-betul siap. Dah siap cantik, baru I keluar. I ni nak keluar dengan kawan. Sebab banyak penyondol sajak. Penyondol bukannya sekarang ada penyondol. Daripada dulu ada penyondol. Tapi keluarlah cerita yang lebih bernas. Cerita yang lebih informasi. Aku buat rambut tak jadi pukul. Sebenarnya rambut dah lurus, hanya rambut kerinting pula. Barulah macam Rosalinda. Sajak tunjuk poin, Jad. Kenapa nak minta suruh sajak tunjuk poin? Cuba minta kat mak awak. Mak, tunjuk poin, mak. Macam tu. Pagi-pagi kan, mak. Apa mak ni? Bosan lah, mak. Tunjuklah poin, mak. Ni je. Tak, macam tu kat mak kau. Kenapa minta aku pula tunjuk-tunjuk? Aku ni jauh. Yang dekat. Yang dekat lah kau minta. Yang jauh yang kau minta buat apa. Kan kau boleh pegang pun. Tengok je. Aku minta kat mak kau. Senang. Mak, tengok poin jap. Bosan lah, mak. Tengok, mak. aku ni jauh. Bukan kau boleh sentuh pun. Kau minta kat mak kau. Jerawat. Tahulah jerawat ke apa. Mana yang perempuan tu nak tengok, bapak tengok konik bapak? Macam tu. Minta je tengok je. Tak apa abang kak. Bang, tengok bang konik. Usahlah saya dengan konik, boyfriend saya kecil. Abang punya konik sana besar. Jelak macam tu gambar dekat ni, kat abang kau. Biar abang kau sekeh kau. Bosial punya budak ni. Macam tu. Kau jangan minta kat aku. Aku tak ada benda ni macam tu. Faham? Kau minta yang terdekat. Aku ni jauh. Kat aku pula yang kau nak minta dah. Kenapa gila? Terima kasih bagi gift. Thank you. Jad, bagi tip rambut lebat. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Miss Fifi. Terima kasih. Ya, terima kasih Nona. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Miss Fifi. Contohlah kan. Macam ni lah, Nok. Kalau kau sakit hati dengan boyfriend kau, kan? Contohlah, boyfriend kau sakit hati dengan kau, mak ada satu plan dah. Mak ada satu plan yang terbaik, yang bagus punya, baik punya. Kalau dia sakit hati kau, dia tak pandai hargai kau, apa kata kau jadi mak tiri dia? Tiba.
Alang-alang roboh, biar roboh terus gitu. Kau makan bapak je. Alang-alang jadi jahat kan? Alang-alang kan ditinggalkan, dicurangi kan? Kau makan bapak dia. Ha, kau jadi mati dia. Puas hati. Lepas tu kau cakap, sakit tak hati? Sakit tak bila you dapat tahu mak you, bila you dapat tahu bapak you tu ada perempuan lain? Ha, gelupo. Ha, menggelupo. Ha. Bapak dia sakit jahat. Ha. Terima kasih bagi Fik Fikri. Terbaik je. Ha, menggelupo. Alang-alang kan. Sakitkan. Sakitkan daripada akal dia. Ha, barulah memikir. Macam senang je kerja. Buat aku macam susah je. Maknanya you tak cukup perempuan lagi. Makan hormon perempuan. Dia yang pandai buat rambut ni biasanya cukup hormon perempuan. Kalau tak pandai buat rambut, maknanya tak cukup hormon perempuan lagi eh. Ah, dia lain tau. Orang yang buat dan kita buat sendiri. Kalau you tak pandai buat tu, maknanya you hormon perempuan you tak ni, kurang. Makan hormon lagi, dik. Jangan putus asa. Akak hormon dah terlebih lah yang terlalu pandai ni. Kalau hormon lelaki akak banyak, tak pandai akak buat benda ni. Maknanya adik masih ada hormon lelaki lagi. Kadang-kadang perempuan ni, jangan ingat dia tu ni. Kadang-kadang bila dia tak ada hormon lelaki dah ada, dia ni tak pandai buat kerja-kerja perempuan. Dia buat kerja lelaki je. Sampai rambut pun tak kerti nak buat. Itu tak boleh buat. Ini tak boleh buat. Macam akak ni hormon perempuan dah terlebih. Sampai rambut pun kerti buat. Kerti acuh. Semua lah. Sebab hormon perempuan akak lebih dah. So bila macam ni, barulah sajak akan adunkan dengan sajak punya ni, ha. Barulah nanti nak keluarkan rambut tu meletup. Ada jantan Arab ni nak jumpa sajak. Dia banyak kali nak jumpa sajak. Dia tahulah sajak buat bisnes dan apa semua kan. Dia banyak kali dia gunakan orang sokol sajak lah, itulah, inilah. Lepas tu dia katalah mak dia nak pakai bengkong lah, apalah. Dia ada je aktiviti dia macam dia nak jumpa aku. Aku tak tahu apa masalah jantan Arab ni, gila. Aku dah kata dah aku tak nak jumpa kau. Aku tak nak. Aku tak ambil pun customer. Dia ada je nak buat facial lah. Dia nak buat itulah. Ada dia punya agenda dia nak dapatkan sentuhan tangan aku ni. Aku dah bagi tahu aku pondang pun tetap. Dia macam, tak apalah kau pondang pun tak apa. Aku nak jumpa kau. Tetap. Gilanya. Gila. Pecah pun salah. Tak pecah pun salah. Kan? Susah kalau orang jenis gila obses ni. Mak pening lah. Mak pening. Ini kalau angkat lebih ni, terkeluar kopek aku ni. Aku dengan tak pakai beranya. Tengok. Tak pakai berah. Titik. Titik tu pandai je stay. Bagus hormon aku makan ni. Titik dia stay je. Maknanya titik tak pernah disentuh. Tak pernah diramas. Lelaki kalau ramai kata es. Ramas dia elok-elok sikit. Ingat nak pakai apa. Ni nak pakai lama ni. Nak ramas. Kau ingat apa? Kau ramai-ramai jatuh sampai ke pinggang dah. Aku pula kena authorize pula. Ramas picit-picit je lah. Gitu. Kali macam tu tau. Laki. Perempuan-perempuan mana jantan mana jenis ramas macam tak pernah dapat titik tu. Ramas dia elok-elok sikit . Ingat apa? Barangnya paling lama nak pakai. Hidup aku ni bukan sekejap. Lama lagi aku nak hidup. Pakai tu picit-picit macam tu je. Ini dapat lah macam tak pernah dapat. Macam benda tu nak lari dah. Kalau buat tu, macam buat je lah macam. Janganlah buat macam siapa kau ramas macam tak ingat dunia. Putus nanti kan siapa nak bertanggungjawab kalau putus? Kalau putus macam mana siapa nak jawab? Cakap dengan aku kalau putus. Ha? Kalau putus nak cakap apanya? Cakap dengan aku kalau putus. Tak ke nanti masalah kat kita? Dah kita pula orang kata penyakit tu lah apalah. Ha? Penyakit kanser lah. Kanser titik lah. Mankala jantan-jantan macam ni yang sial. Bukan tak nak bagi-bagi tapi buat elok-elok.
Ini kalau dapat tu, ya Allah. Sebab kulit kita ni kan memberi kan. Kalau dia ramah. Ha, sesedar kat pinggang dah titik. Jangan macam tu. Kita ni hidup nak lama. Pagi-pagi saja dapat mesej dah. Eh, you know my mom want to the corset, the big size. Daripada hari tu dia nak jumpa aku. Dia nak jumpa. Aku dah kata dah. Kau boleh je lah dengan ejen aku. Kau ni. Pipi nak apa bang? Sajak makeup ke filter? Makeup lah. Ha. Kalau filter takkanlah nampak benda ni yang. Okeylah, kita nak pakai baju. Kita nak pakai baju baru. Ni dia. Baju daripada Shein. Ayuh, terbelah dia. Dahsyatnya belahan dia. Aku sedar belahan dia sampai ke sini. Betul ke cara aku nak memakai ni? Belahan beri dia panggilan kubur. Belahan pun kat panggilan kuburnya. Ini belahan panggilan kubur. Kau tengoklah belahan panggilan kubur, Nok. Memang kena bunuh nanti je lagi. Belahan panggilan kubur. Dah macam cerita Chun-Li dah, kan? Haya. Ah, gitu Chun-Li. Belahan panggilan kubur. Ini belahan panggilan kuburnya. Gila kau. Nak ke mana ni panggilan kubur ni? Mati eh. Sanggupku menghadapi Tuhan sesungguhnya kau lebih mengerti. Pergi. Menyaksikan di kau dan dia. Okay, siap dah. Simple. Ala-ala perempuan. Perempuan-perempuan Lebanese gitu. Ala wasahlam. Habibah Maisara. Ana Ismin Nur. Ana Shui Arabik. Ana Jamilah Jaden. Bihabbah. Ana Ulu Yang. Ana Ulu Bendul. Ana. Telur terjuntai je. Eh, memang fashion. Sekarang ni aku kena tunjuk telur baru orang nak. Dia nak perempuan yang bertelur macam ni. Sini memang nak perempuan bertelur tu. Kalau perempuan-perempuan yang tak ada telur ni biasa kat duduk kat Malaysia eh. Tambah-tambah sekali sekarang lelaki banyak yang tak ada telur. Lelaki banyak yang tak ada telur sekarang.
Kalau nak tahu, kat Malaysia banyak lelaki yang tak ada telur. Sebab telur lelaki kat Malaysia sekarang ni dah terlalu murah sangat. Sekarang ni memang ramai orang nak, memang orang sekarang perempuan nak bertelur. Sebab kerja lelaki sekarang ni perempuan yang banyak buat. Kerja lelaki sekarang perempuan yang banyak buat sekarang. Sampai bertelur perempuan sekarang. Memang sekarang banyak perempuan yang bertelur ni. Adik je terlepas pandang. Sekarang memang better semua nak lagu ni, dik. Memang semua nak bertelur. Tak ada telur tak mari, dik. Tak ada telur tak mari. Sekarang semua nak kena ada telur. Tak ada telur bukanlah, bukanlah perempuan ni, dik. Sekarang ni sebab perempuan sekarang semuanya buat kerja lelaki. Lelaki sekarang pula yang jenis suka simpan telur. Sikit-sikit mengungut, sikit-sikit ni. Inilah dia sekarang. Lelaki sekarang kan? Inilah dia. Banyak yang simpan telur. Dah main luar pun simpan telur. Dia cakap, tak ada, mana saya ada buat. Tengoklah yang sekarang yang viral. Dengan perempuan pun nak sepak. Itu aku tak ada. Ini maknanya lelaki tu tak ada telur. Lelaki ada telur tak kesepak perempuan. Lelaki ada telur. Kan? Lelaki ada telur. Akan bertanggungjawab walaupun apa saja berlaku, dia akan bertanggungjawab. Ini sampai dah kocak, dah main, lepas tu kebunuh. Itu tak ada telur. Itu tak ada telur, dik. Banyak yang berlaku dah. Cuma orang tak sedar. Sekarang perempuan kena ada tunjuk telur, barulah berat. Laki tak berani,